Bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November, sejumlah aliansi badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Aksi ini masih dengan tuntutan yang sama, yaitu penolakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Koordinator lapangan dari perwakilan UNIS Tangerang, Iman Maulana, mengatakan tujuan aksi tersebut masih tetap sama, yakni menuntut pemerintah Republik Indonesia untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law dengan cara apapun, karena dapat berdampak kepada masyarakat secara keseluruhan. Perintah yang ada di sana, di dalamnya terdapat. Oleh karena itu, ini adalah narasi yang harus kita sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, kepada pemerintah Republik Indonesia dalam kita menyatukan Presiden dari nelayan, petani, mahasiswa, pelajar, maupun kaum perempuan yang melawan dan juga berjuang. Omnibus Law. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mahasiswa. Meminta. Itu rakyat Indonesia. Hidup petani Indonesia. Pada masa aksi. Hidup nelayan Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Pembelaan rakyat lainnya. Kemudian yang ketiga juga, kami juga memberikan tujuan aksi sini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada selembaran surat yang isinya adalah surat terbuka kepada masyarakat yang selanjutnya ada pembacaan puisi dari pedagang dan beberapa orang lainnya. Kita bagikan surat terbuka itu yang bahasanya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awam yang isinya adalah meminta hidup kepada masyarakat untuk sama-sama sadar. Hidup petani. Pemerintah kali ini sudah tidak. Hidup nelayan. Dari Jakarta, Lulu Wita dan Fitri, Tribrata TV, salam Tribrata.